Ini tadi ada di dalam mesin. Nanti dimasukin ke mesin. Sampai tua lah. Ada tulisan banyak. Putarannya berat, bunyi mesin sangat kasar, mati total. Mesin tiba-tiba suka ngereng kalau bola tercantol. Bola tercantol pada bolanya. Oke lah, catatan ini saya ambil dulu. Ini jangan taruh sini. Cutter saya sudah habis banyak. Oh ya, ini dikirim cuman kabel sama itu dong. Kalau mesinnya satu, tadi komplit sama terus bonusnya dibawa lagi. Tapi tidak apa-apa, itu nanti sih aku akan kembali. Oh ini bukan nggak sesuai dengan isinya. Ini M16. Lain dari yang mati, berarti emang yang mati satu. Ini naik. Ini M16, nah ini. Ini. Ya, itu tadi mati total ya. Nanti bidangnya pakai nanti aja kalau mati. Oke. Kita perdekat dulu kamera. Nanti total apa tidak yang ini atau nanti totalnya penjelasan misalnya satu tadi kita lihat tuh lumayan kotornya, lumayan parah sih. Nah ini oke, mati total apa tidak yang ini. Kalau gede-gede begini nih sebenarnya masih tertolong. Ini kesalahannya adalah konsep. Ini masih tertolong, kemudian besar masih tertolong. Kalau nyalanya kedip. Ini bukan dari mesin yang baru, kardusnya doang mesin baru, tapi isinya bukannya. Kita buka bersama-sama. Kertasnya yang tadi ya, nanti kita tarik bersama. Nah ini ya. Kelihatan nggak di layar ya, kotornya begini sampai ambrol. Nah, atau dari sini ya kameranya, ya sayang dari sebelah sana. Ini bukan mendadak ditarik, tapi memang saya heran juga di sana kudir apa ya tingkat kotornya begini. Tadi ada ini satu ya, nanti masukin sana. Okay.
ada tandanya ya. Kipasnya udah nggak ada, kipasnya sudah tidak ada. Ini kendor sekali. Ini dinamonya lag. Dinamonya sih lag, tapi kalau cuma gede-gede doang begitu, itu power supply-nya sudah terbakar. Dia tunggu sini ya, ambil tasnya dulu. Oh, kotor ya. Kotor sekali, kita kasih flash juga ya. Aduh, nanti bisa cuci dulu biar bilang suaranya ngorok. Kalau itu kan kita cabut sini, cabut ini ya. Kalau dia menyala berarti kosong separuh. Ini sudah. Dinamonya kosong sama power supply. Cuma yang membedakan adalah ini kosongnya kosong separuh karena kosong dari dinamo. Ya saya heran kok tidak ada kipasnya ya. Apa pernah di servis tempat lain atau bagaimana sih? Tidak ketemu barang sepotong pun kipasnya, maksudnya. Kipasnya tidak ada. Nanti saya lihat videonya apa tadi terkental atau tidak, tapi memang tidak ada. Tidak ada kipas ini. Enggak ada kipas. Oh ya, khusus ininya ya, itu kan udah bersih. Ini saya kasih catatan, jangan dicoba-coba colok ya, nanti langsung kosong apa power supply-nya. Kalau cuma power supply doang nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, maksudnya ya nggak terlalu besar. Tapi kalau ini bisa merembet ke mainboard. Makanya ini saya sudah tulis, ini kotor sekali ya. Terus sudah short, ada kertasnya itu saya tulisin. Jadi ini siap diangkat kembali ini. Oh, power supply-nya belum saya copot, nanti saya copot dulu power supply-nya. Udah bersih, tinggal pasang. Cuma mesin ini kok tidak ada labelnya ya? Beli di mana, nanti saya tanyain. Oke, ini mesin yang kendalanya ada putaran berat, bunyi mesin sangat kasar, mati total. Mesin tiba-tiba suka ngereng kalau pola tercantum, apa kalau pola tercantum itu ya, itu ngereng. Jadi kalau suka mah nggak apa-apa ya, suka ya. Ini udah halus, ini kayaknya bukan mesin dari saya deh. Kalau dilihat dari ini tidak ada biodatanya. Dari saya biasa ada tanda-tanda kecil-kecil ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya tanyakan juga. Kita coba. Oh, belum dicolok sayangku. Cek dalam dulu. Ada logo Jenny. 80 ya. 75, 74. Tidak ada logo CNJ ya. Tidak ada. Tidak ada berarti kemungkinan besar belum pernah di servis sama saya.
Tapi ini yang aneh adalah memang ya sih memang mesinnya macam-macam, dia tidak ada kipasnya ya. Seperti yang tadi kita bongkar juga ada di videonya ya. Bisa dilihat kembali nanti. Pas dibongkar. Nah, kita pasang dulu ya. Kita setel dulu. Oh, satu cukup ya. Mesinnya kotor sekali ya. Jadi yang diganti adalah power supply, dinamo, kipas dinamo. Nah, itu aja. Sekocinya saya amplas. Nah, jadi kita masukin aja ya. Yang CNY. Sama nanti ini saya kasih label service ya. Saya kasih label service dari saya untuk garansi servisnya itu sampai 1 tahun untuk mesin yang servis di saya. Cek sensor, jadi jangan diturunin dulu. Oke, kita langsung saja lah ya, pakai frame besar, tidak usah di ini, langsung jalan saja. Sensor oke. Kecepatan kita cek dulu. Oke, sudah 650.
kamu aja gak perhatiin, makanya kalau pagi-pagi dimana dulu pas banget itu belum jadi anak kamu ya. Kenapa? Ini udah jadi gak jadi anak kamu. Kalau kapan kamu gak tidur di situ, gak tidur di situ. Kalau kamu ini udah selesai, lancar, tidak putus, tidak apa, suara juga sudah halus. Ini hasilnya. Oke, tinggal laporan. Kendalanya adalah putaran berat, bunyi mesin sangat kasar, mati total mesin tiba-tiba suka ngerong. Ada kata sukanya itu yang kadang lucu ya. Kalau pola tercampur, pola kali ya, dari kata benang itu harus saya pakai pola. Kalau pola kecantol kali ya. Sekarang sudah tidak lagi begitu, kalau kecantol pun putus paling benangnya ya, karena itu sudah saya bikin kunciannya lebih maju lagi, lebih banyak. Kalau mesin sudah dikirim kemari, kita setting sebaik mungkin gitu, tidak boros di sekoci, dan mesin lancar. Kecuali kalau macet dipaksa diputar, mungkin bisa bergeser setelahnya gitu ya. Tapi ini sudah selesai, sudah tinggal pakai, siap kirim. Ini sekarang ada logo CNJ-nya ya, karena tadinya tidak ada. Kemungkinan besar ini belum pernah kesini dan bukan dari saya. Tapi tak apa, sama saja. Ya, siapkan. Oh ya, ini saya kasih tanda deh. Ini ya, maafnya di servis tanggal sekian saya kasih kode 559. Saya tempel di belakang. Jadi sekarang memberikan kode tertentu, dan ini ada videonya juga ya, supaya mesin tanggal sekian servis. Kodenya berapa ya, diganti apa saja gitu. Jadi saya tahu riwayat mesinnya. Saya taruh di sini ya, karena nomor serinya sudah tidak ada, jadi tidak perlu nutupin seri. Biasanya kita tutupin serinya biar nggak copot. Ini kita tutupi atasnya saja ya, karena nomor serinya sudah tidak ada. Oke, siap dikirim.